Si Indonesia. Somewhere they're speaking, it's already coming in. Oh, it is rising back in your mind. You never could get in unless you were fading. Now you're here and you don't know why. When under skin and the skin marks, past the places where you used to learn. Howl and listen, listen, wait for echoes of angels who won't return. Please, everything you want, please, everything you need, please, everything inside of you. Wish you, wish you could be. Pieces of a right of things at exactly the right time. He means nothing to you and you don't. Don't know why. Waduh, pagi-pagi dengerin lagu yang bikin semangat. Dari Vicky Damanta penyanyi. Dari Vicky Damanta penyanyi kita. Halo Vic, thank you ya, thank you lagunya ya. Pagi-pagi. Udah bikin kita lumayan fresh untuk mendengarkan lagu, apalagi di suasana minggu pagi kali ini. Tapi jangan lupa sama yang di rumah, kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda nih? Hari minggu pagi seperti biasa, kita hadir beda. Iya, hari ini kita juga masih di Eco Park, kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta di Utara. Jakarta Utara. Dan kali ini tentunya kita akan memberikan suasana yang berbeda bagi pemirsa ya di rumah ya. Betul. Ini bisa dilihat mungkin kan udah beda, matahari udah mulai agak-agak muncul, mana ya? Sebelah mana ya? Mungkin sebelah sana ya, nggak kelihatan. Dan bahkan ya, dari kejauhan kita juga sempat lihat ada beberapa buah kalikan di sana ya. Kok beberapa buah sih? Beberapa buah, ekor. Ekor ya. Aduh. Nah itu dia, tapi yang pasti juga tim redaksi sudah menyiapkan serangkaian informasi pilihan dari betul, dalam negeri, dari luar negeri, juga dari dunia olahraga. Ya, dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Indah Dianovita, kita mulai Kompas Pagi selengkapnya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong mengenai bumi ataupun alam, tadi malam ini di seluruh dunia loh Teguh, ada yang namanya Earth Hour. Iya, betul. Kamu ikut matiin lampu nggak kemarin? Jam 8:30 malam kan? Ikut, betul. Soalnya kebetulan udah tidur. Itu sih bukan. Itu bukan ya? Memang kamu kebetulan tidur. Tapi yang pasti ini di Jakarta ada satu kawasan, dan di sana tuh ada kayak semacam prosesi ya, selama 1 jam mematikan lampu. Betul, tepatnya di Central Park. Di sana uniknya, Indah, selain selama mematikan lampu, ada pertunjukan juga nih, musik dan tari. Kita lihat aja kira-kira ya. Kira-kira seperti apa ya? Bukan hanya di Indonesia atau di kota-kota tadi ya, Jakarta dan Aceh, tapi juga di seluruh dunia. Dan
seharusnya juga memang meliputi berbagai macam instansi, salah satu instansi pemerintahan. Dan tidak luput juga gedung DPR nih. Di Jakarta. Nah, tadi sih, tadi malam sempat ya ada tim liputan kita yang coba melihat kira-kira di gedung DPR MPR ini lampunya dimatikan nggak ya selama 1 jam. Nah ini kita lihat ya, ternyata di sana saudara masih pada nyala tuh jam 8:30 lampunya. Lampu masih terang benderang, masih padahal terang itu masih jam-jamnya earth hour, sudah diberlakukan dari 20.30 sampai 21.30. Mungkin lupa di sana ya. Pengelola gedungnya lupa untuk mematikan lampu atau ikut berpartisipasi dalam earth hour kali ini ya. Betul, tapi memang seharusnya sih kalau misalnya ikut berpartisipasi meskipun itu hanya dari satu gedung saja, dampaknya tentu akan signifikan ya untuk penghematan listrik. Karena kan kalau nggak salah ini salah satu yang menjadi momentum untuk bisa melaksanakan earth hour ini adalah untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Pemanasan global, betul. Dan katanya meskipun pemanasan global ataupun juga pemadaman lampu itu hanya dilakukan sama 1 jam di Jakarta, tapi itu sama efektifnya dengan mematikan satu pembangkit listrik tenaga artinya air. Artinya kita menghemat energi selama 1 jam earth hour tadi itu ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal earth hour lagi, tentu saja kita bukan hanya punya informasi mengenai earth hour ya, mengenai alam, mengenai lingkungan, juga ini kita ada satu kawasan yang harus menjadi perhatian nih. Betul, mengenai hutan mangrove. Dan kebetulan kita juga ada di wilayah Jakarta Utara yang punya potensi bagus sekali mengenai hutan mangrove ini. Cuman sayang Teku, ternyata 90% hutan mangrove yang ada di pantai utara Pulau Jawa ini ternyata mengalami kerusakan. Masa sih? Tapi ini juga tentunya harus mendapat perhatian dong ya. Angkanya cukup memprihatinkan juga buat kita semua. Angkanya cukup memprihatinkan. Ini harus mendapat perhatian dari semuanya. Dan ternyata memang ada satu LSM dari luar negeri, dari Eropa malah, yang ikut memberikan perhatian juga untuk kondisi hutan mangrove di sana. Bagus dong kalau gitu. Kira-kira sepertinya kita lihat yuk. Sejumlah warga bersama Wali Kota Pekalongan, perwakilan dari GIS, sebuah LSM sadar lingkungan dari Jerman, serta LSM Bina Karya Lestari melakukan penanaman 15.000 pohon mangrove di pesisir pantai Kota Pekalongan Sabtu siang. Aksi ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Menurut Wali Kota Pekalongan, Bachir Ahmad, saat ini hutan mangrove di pesisir Pantura 90% dalam kondisi rusak. Oleh karena itu perlu dilakukan reboisasi. Selain itu, juga untuk mengurangi abrasi, rob, dan banjir. Mengatasi masalah mangrove ini adalah program yang harus cepat, sehingga nanti apabila teman-teman datang 1 tahun lagi, sudah terjadi perubahan yang signifikan, yang harapannya nanti ini bisa dituru daerah lain. Karena kita tahu mangrove di Pantura 90% sudah hancur. Maka kita akan mulai. Pekalongan adalah tengah-tengah dari Jawa. Barangkali ini mangrove Pantura ini akan dimulai dari Pekalongan, diperbaiki, ditularkan ke daerah lain dengan cepat. Untuk mengetahui kondisi hutan mangrove di Pantura akan dilakukan pemetaan untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu dilakukan konservasi. Awan Egus, Kompas, Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, kita berharap saja mudah-mudahan nanti pemerintah semakin serius ya membenahi potensi alam kita, jangan sampai pada rusak. Betul, dong. Dan memang saat-saat ini lingkungan, masalah-masalah lingkungan harusnya menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tapi ternyata di tengah kondisi yang seperti itu, ini masih ada saja ya hal-hal yang berbau hiburan nih di sekitar kita. Ini kita jadi kayak main film India nih, ada giniannya. Dan ngomong-ngomong di sana ada seseorang juga nih, nanti kita akan ajak berbincang sebetulnya, ada Chef Adrian ya. Halo Chef. Halo Chef nih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Chef ya lanjutkan dulu. Nah, ngomong-ngomong soal hiburan tadi, Teku, mungkin beberapa waktu lalu sempat kita lagi tren kayaknya polisi-polisi yang melakukan aksi-aksi di media. Betul, gitu ada salah satu polisi yang booming dalam tanda kutip mengenai Bribtu atau Bribda Agus ya, pokoknya. Dari Bandung. Betul, dan ini kali ini punya potensi bermain sulap loh, Ndah. Katanya sih dia sempat nantangin Deddy Kobusir sama Damien. Wow. Seru dong. Kira-kira seperti apa ya? Bribtu Agus, salah seorang anggota Dalmas Polrestabes Bandung, langsung beraksi. Di sela-sela tugasnya mengawal unjuk rasa di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Di depan teman-temannya, aksi sulap yang dimiliki Agus mampu menghibur ratusan anggota polisi yang diturunkan mengawal aksi unjuk rasa. Bukan saja mahir bermain sulap, Bribtu Agus juga mahir melawak. Apresiasi dari para anggota polisi yang tengah beristirahat mengawal jalannya unjuk rasa pun tidak henti-hentinya memberikan tepuk tangan. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung di Kota Bandung berlangsung damai. Meski demikian, rasa lelah kerap mendatangi semua orang. Untuk mencairkan suasana, diperlukan hiburan, meski hanya sesaat di tengah-tengah tugas yang sedang diembannya. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Nah, kalau misalnya orang seperti polisi yang pandai melakukan trik-trik sulap ini bisa juga ya jadi hiburan di mana-mana. Betul. Jadi tugas pun enggak jenuh lagi, betul. Tugas juga enggak jenuh. Tapi mungkin ini juga ada satu potret nih Teguh ya, di mana kalau misalnya polisi sudah bisa nih lebih cair gitu kan, lebih dekat dengan masyarakat. Nih ada satu hal, mungkin polisi ataupun juga pihak lain bisa lebih mendekatkan diri lagi, ini soal pendidikan anak-anak. Wah, itu penting sekali dah ya. Banget, dan memang kita ada salah satu provinsi kita yang perlu mendapatkan perhatian soal pendidikan ini adalah Nusa Tenggara Timur. Yeah. Dan kemarin baru saja ada satu perhelatan yang ingin memberikan kontribusi terhadap pendidikan anak-anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita akan saksikan selengkapnya seperti apa liputannya berikut ini. Nah itu tadi ya, Heart for NTT. Ini mungkin juga harus dimiliki nih, hati-hati ataupun juga sikap peduli ya terhadap sesama. Bukan hanya untuk di NTT, tapi juga untuk di daerah lain yang masih tertinggal. Betul, karena memang kita juga melihat faktor pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam membangun bangsa di masa depannya ya. Anak-anak tuh walau bagaimanapun jadi belibet, butuh pendidikan, tapi juga butuh hiburan dan juga wisata. Liburan nih, ini penting juga loh. Ini cocok dengan liputan kita yang berikut ini, informasi berikut ya. Ini ada pameran mengenai wisata, olahraga, dan petualangan. Ini mungkin bisa jadi referensi dan juga jadi memberikan ide gitu. Mau liburan kemana nih keluarga? Betul, satu kombinasi yang sangat seru. Biasanya Indah paling suka tuh wisata dan petualangan. Iya dong. Yuk kita lihat. Pesona alam Indonesia tak pernah ada habisnya. Nah, bagi Anda yang senang berwisata sambil bertualang, kini tak perlu repot untuk memilih lokasi yang Anda inginkan. Anda tinggal datang ke pameran wisata petualangan di Jakarta. Seperti pengunjung yang satu ini, bersama anak dan keluarga, Abdul Wabah menularkan kecintaannya akan wisata dan petualangan di alam bebas. Dia bisa bersatu dengan lingkungan. Yang kedua, dia nambah wawasannya. Kayak gitu. Selain lokasi wisata yang eksotis, di sini pengunjung juga bisa membeli aneka perlengkapan berwisata dengan harga khusus. Ada perlengkapan menyelam dan bersepeda gunung. Puas membeli, Anda juga bisa menguji adrenalin dengan mencoba caving atau menuruni goa dengan menggunakan seutas tali. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mengenakan peralatan keselamatan. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata, tunggu apa lagi? Pameran ini hadir di JCC hingga 1 April 2012. Deden Firmansyah, Kompas TV, Jakarta. Kalau gue udah bisa lead, gue pasti udah bikin buka sekolah kepribadian. Iya, nah itu tadi ya informasi mengenai liburan yang pastinya penting nih untuk keluarga. Tapi ngomong-ngomong, kita juga ini harus menyapa nih ya. Iya, ini masih tentang keluarga juga loh. Masih bisa ada hubungannya. Udah sempet makanan loh, sapaan dari jauh. Sekarang kita samperin nih. Halo, Halo Chef. Halo. Apa kabar? Halo. Selamat pagi. Oh, sehat. Lagi. Sehat. Gimana nih? Udah karena saya punya menu banget. Sehat. Apa aja nih Chef nih? Ya? Hari ini saya masak kari jamur tahu. Wow, nanti tapi ya. Nanti aku ikutan masak bisa ya, boleh, sama Teguh juga ya. Saya bagian makan aja nih. Enak aja. Tapi yang pasti Chef, tadi mungkin sudah menyimak ya beberapa liputan kita. Tapi kita juga masih punya serangkaian informasi. Betul. Nih. Ada rekan kita yang sudah siap juga di studio ya. Glory Oyong sudah akan memberikan informasi lainnya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kita tentunya ya. Indah ya. Kita sapa Glory sama-sama. Ya. Hai Glory. Halo Glory. Halo Indah, Teguh. Rasanya di situ seru sekali ya. Udah mempersiapkan santapan dan yang pastinya untuk menjaga kesehatan dari Ekopark kita akan juga masih memantau. Tapi sebelumnya kita juga akan kembali dengan informasi dari dalam dan luar negeri sesaat lagi di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Summer after high school, when we first met, we make up in your Mustang till Radiohead. When I'm 18 birthday, we got matching tattoo. Your parents liquor, we climb to the roof, talk about the future like we had a clue. Never planned it one day I'll be losing you. And another life, you will be my girl. We keep all our promises,
be us against the world. And another life, I will make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Pagi-pagi ngasih makan ikan, melihat pemandangan yang indah plus mendengarkan suaranya Vicky dan Manta. Betul. Pas banget ya. Skenario orang galau nih. Tapi saya jangan nyebur ya. Enggak, ini memang satu pemandangan atau satu kegiatan yang bisa kita bilang membuat pikiran lebih segar lagi ya. Lebih segar lagi. Nah, betul. Kalau pagi-pagi gini sudah menenangkan pikiran, itu saatnya juga untuk membaca informasi terkini. Biasanya kalau pagi-pagi baca koran ya. Baca koran dan kira-kira ada topik utama apa aja nih diangkat oleh Harian Kompas pada hari ini, Nda? Seperti biasa nih, Kompas Pagi akan mengulasnya apa saja yang menjadi berita utama Harian Kompas dan juga tajuk rentan. Nah, langsung saja ya. Ya, kita simak. Saksikan. Ini dia. Stop. Nggak boleh jalan terus lagi nih. Jangan, sudah. Oke deh, oke. Itu ternyata enak ya, pagi-pagi jalan pakai bagikar ini di Eco Park ini. Apalagi kalau udah jam betul. Segini, sudah mulai banyak orang. Iya, kalau kita lihat di sekeliling kita memang sudah banyak sekali mungkin yang mengajak keluarga juga untuk berekreasi kemarin dan sekaligus berolahraga. Berolahraga, ya. Ngomong-ngomong olahraga, tentu saatnya kita sekarang untuk menyampaikan informasi dari dunia olahraga. Dari arena olahraga, dan pertama kita punya informasi dari Liga Inggris nih. Lapangan hijau nih ya. Betul. Ada Manchester City yang... menjamu tamunya ya. Ini berita apa? Yang kurang enak nih sebenarnya buat pendukung City, karena City ternyata ditahan imbang oleh tamunya Sunderland. Wow. Kira-kira seperti apa pertandingannya kita saksikan berikut ini. Kita turun ya sekarang ya. Oke. Okay. Kunci dulu dong. Oke. Okay. Menjebol gawang Joe Hart. Nah, kalau tadi penggemarnya Manchester City yang kecewa, nampaknya penggemar Arsenal juga harus kecewa. Gak kalah kecewa, ya? Karena The Gunners ternyata memang harus menelan kekalahan kali ini melawan Queen Park Rangers. Dan kekalahan ini tentu memicu posisinya terancam nih, posisi Arsenal ini. Arsenal sekarang lagi mengejar untuk bisa berada di zona aman untuk menuju ke Liga Champions. Tapi akhirnya ini sepertinya harus terancam nih oleh kedudukan dari Tottenham Hotspur. Ya? Nah, kita lihat yuk seperti apa. Arsenal membalas pada menit ke... Ya, kita tinggalkan The Gunners Arsenal. Sekarang kita sajikan informasi mengenai Chelsea nih. Ada apa dengan Chelsea nih? Kali ini Chelsea juga meraih kemenangan penting pada saat menjamu Aston Villa. Dan Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor yang gak tanggung-tanggung loh. Dan ternyata mungkin para penggemar Villa di sana juga terus memberikan dukungan ya buat sang kapten yang sebetulnya lagi sakit. Betul, dan Fernando Torres kali ini dari kubu Chelsea berhasil mengakhiri puasa mencetak golnya dengan akhir skor 4-2. Nah, nggak sabar nih ya, kita saksikan di sini. Nah, saudara, para pemain dan juga penonton memberikan tepuk tangan dan dukungan ya, tentu saja bagi Petrov yang akan mulai menjalani perawatan kanker pada hari Senin ya, Teku ya? Pada Senin mendatang. Nah, Petrov ini memang didiagnosis merupakan pemain nasional yang sudah membela 105 negaranya di ajang internasional. Lost standby fat shot from close range, you'll see that actually gets blocked before it falls for Sturridge for a tap on. Tama berakhir. Ya,
Ya, ini masih dari pertandingan yang sama. Tadi kan kita tadi sempat disinggung ya. Betul, Chelsea lawan Aston Villa. Dan kali ini kita ingin menyoroti mengenai dukungan yang diberikan kepada sang kapten. Tadi sudah sempat disebutkan kalau memang dia sedang menderita kanker ya. Dan memang kanker leukemia akut yang diderita oleh Petrov ini memberikan atau membuat dia mendapat dukungan dari berbagai macam pihak. Ya, dari para penggemarnya tentunya ya. Betul, dan pada saat pertandingan berlangsung, Petrov terus mendapat dukungan dari para penonton. Dan bahkan dari kedua kubu juga mendapat dukungan. Dari kubu Chelsea pun demikian, Indah. Betul sekali, dan karena memang perjuangan Petrov ini tentu saja mendapatkan kanker. Kita ke Inggris, sekarang kita bergeser ke Italia. Ada apa nih di sana? Pertandingan penting apa nih? Ada tim kesayangan saya, AC Milan. Tapi sayang kali ini AC Milan berhasil ditahan imbang oleh Catania. Dan hasil, namun demikian, AC Milan masih tetap berada di puncak klasemen. Milan unggul lebih dulu melalui gol Robinho di babak pertama pada menit ke-34. Tinggal di posisi pertama dengan jarak 5 angka dengan Juventus. Nah, dunia olahraga itu memang nggak pernah berhenti ya, dan suka memberikan semangat juga ya, termasuk buat penggemar sepak bola seperti itu, Kudong. Betul, dan kita memang sudah ada di tempat yang pas nih hari ini. Ada yang lari-larian, ini memang di sini mulai baru ramai aja nih ya. Iya. Dan kita lihat di sini banyak sekali keluarga yang memang datang di kawasan Dermaga di Eco Park ini ya. Betul. Nah, Teguh, kita sambil jalannya biar nggak bosan. Nah, tadi kan kita udah sempat nyamperin Chef Adrian ya. Iya. Kali ini kita lihat intip lagi deh, sejauh udah mana nih sejauh persiapannya. Mana progresnya. Karena nanti kan kita mau ikutan masak dan makan pastinya ya. Iya. Hai bagian chef. Makannya tuh saya senang. Halo chef. Hai lagi. Sekarang udah sampai ke tahap apa? Udah dipotong-potong loh paprikanya. Tinggal saya potong sesuai selera kita aja. Wow, okay. Ini pastinya juga mengandung vitamin C ya chef ya paprikanya kalau nggak salah. Vitamin C-nya tinggi sekali. Wah, ini nanti tentu kita akan bahas, kita akan masak. Betul. Dan kita akan makan. Jadi bukan sekarang nih. Tahan istirahat dulu ya. Tahan dulu ya. Harus meminum dulu. Harus bersabar sebentar. Dan nanti kita akan lihat lagi selengkapnya seperti apa. Mm-hmm. Ya, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Punya rencana bangun hunian? Atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Rumah pusaka yang dilokasikan di sebuah posisi yang sangat unik. Indonesia. Ya, kembali lagi di Kompas Pagi nih. Ya, kali ini Indah kayak udah siap mau masak. bukan saya. Oh, iya. Sang ahli dong. Makanya saya baru mikir-mikir, kan Indah bisa masak. Enak aja nih. Kita panggil nih, sini, Chef Adrian Laun ya. Kita mau masak. Tadi sudah sebut-sebut apa nama menu ini? Kari tahu jamur nih. Ini nampaknya bahannya sederhana banget nih, Chef. Simple tapi protein sekali. Iya, Chef, boleh deh mulai masak. Ini memang menu sehat atau gimana sih, Chef? Iya, menu sehat. Karena saya nggak pakai santan, saya pakai sesukanya kedelai. Oh, itu pengganti, jadi tidak menggunakan santan. Pakai tahu. Biasa umumnya kari kan pakai daging ayam atau daging yang lainnya gitu kan. Itu kolesterol tentunya kan. Ya kalau pakai tahu ini proteinnya tinggi sekali. Betul, dan saya juga pakai jamur. Yeah. Ini anti jamur apa tuh? Shimichi. Oke. Okay, terus saya juga pakai ini paprika. Warna warnanya yang bagus. Ya, bumbunya saya pakai ini semuanya. Nah, itu apa aja tuh, Chef? Mungkin bumbunya bisa ditunjukin. Bumbunya ini semuanya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit. Kunyit dan bukan, ini jahe. Jahe ya. Salah. Bukan. Kelihatan enggak bisa masak. Indah belum bisa masak. Kan tentu pakai ini. Cabe merah. Cabe merah. Oke. Ini semua dihaluskan. Ya, dihaluskan ya seperti ini. Oke. Okay. Nanti bumbunya akan seperti itu, semua yang ada di sini udah diolah jadi begini ya. Ini aromanya udah wangi sekali. Oh iya benar. Ini belum ditumis.
Oh, iya ya. Udah kecium baunya. Iya, okay. Jadi sekarang bumbu, saya coba saya panasin dulu. Kita akan mulai dari mana, Chef? Saya panasin dulu ini kompornya. Oke. Ini kebetulan ini pakai induction, jadi nggak usah pakai Ini masaknya kayaknya simple ya, Chef ya? Iya. Biasanya butuh waktu berapa lama nih untuk masak kare jamur? Biasanya saya masak kalau ini udah prepare kayak begini paling 3 menit. Oh, oke. Okay. Ini bisa dibilang buat sarapan nggak sih, Chef? Atau mungkin ada waktu-waktu khusus yang memang ya, tepat untuk kita untuk konsumsi? Main course aja. Main course-nya ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Chef Adrian sambil masak ya, udah berapa lama sih tertarik sama dunia masak-memasak? Hobi masak itu udah dari sejak SMP. Wow, itu berarti sekitar berapa puluh tahun lalu? Jangan gitu dong, nanti gak dimasakin enak loh. Enggak, tapi artinya saya gak masak yang enak. Aduh, jangan dong. Tapi artinya itu berarti udah ahli gitu. Betul ya, dong. Masih mau belajar. Okay, nah biasanya ini kita sambil tunggu minyaknya panas. Ya. Nanti yang dimasukin pertama kali apa tuh, Chef? Bumbunya ditumis ya, sampai wangi. Ya. Oke. Okay. Nah biasanya, apa nih? Ada gula pasir juga di sini, saya lihat ya artinya. Saya masak nggak pakai micin, pakai gula pasir, pakai garam dikit sama penyedap dari jamur aja. Artinya kita ngerasain berbagai macam sensasi dong ya, ada pedas juga, ada manisnya juga ya. Terus nanti ada susu di sini ya. Spicy ya. Ada spicy-nya juga itu dia, ini pasti aduh gemes ya di lidah pasti rasanya. Minyaknya udah mulai panas, terus kita langsung masukkan bumbunya. Okay. Chef, ada yang bisa saya bantu nggak nih, Chef? Daripada nanti saya cuma bilang... Bantu doa saja deh kayaknya. Bantu doa aja. Oke, okay, saya mulai sekarang ya, Chef ya. Mulai dari sekarang. Ini berapa lama ditumisnya, Chef, bumbunya? Sampai dia wangi aja. Sampai dia wangi. Abis itu masukkan apa nih, Chef? Masukin itu kan, masukkan paprikanya. Yang ini paprikanya, ya? Ya? Oke. Okay. Jadi Chef. Tekun yang bantu ya, Hore. Siapkan nih, boleh. Gak enak aja masak ya. Ya, aduh wangi, udah wangi. Wangi ya, banget kan? Wangi banget nih, mungkin yang di rumah nggak bisa nyium ya, tapi kita bagi nih wanginya. Jangan bikin ngirin ya. Ini benar sampai dia wangi, kalau nggak wangi nanti nggak enak aromanya. Eh, tapi ngomong-ngomong ini memang menu ciptaan Chef Adrian sendiri atau mengadopsi dari mana? Kebetulan ini kari masakan khas Bangka juga. Masakan khas Bangka. Khas Indonesia lah boleh dikatakan. Tapi emang sering sekali bereksperimen dengan berbagai macam resep baru, Chef. Oke. Kalau di daerah saya Bangka pakai daging ayam. Kali ini saya pakai tahu. Iya. Ini berarti dan juga nggak pakai santan, begitu. Untuk yang vegetarian cocok banget ini, Chef. Chef, ini kan kebetulan bisa dibilang menu sehat. Chef sendiri kenapa sih memutuskan untuk lebih tertarik atau lebih mendalami menu-menu sehat seperti ini? Ya, karena sekarang kan penyakit tuh banyak sekali ya, bisa stroke, bisa kencing manis segala macam gitu. Itu semua tergantung dari pola makan kita. Betul. Ya, kalau kita makan sehat, pasti kita akan selalu sehat. Nanti kita juga membiasakan pola hidup sehat ya, kira-kira. Ini sekarang udah wangi, kita masukkan ininya. Paprikanya. Asupan juga ya, selain kenyang juga harus dijaga tentunya ya nutrisinya. Tapi meskipun ini nggak pakai daging, ataupun juga nggak pakai bahan-bahan yang biasanya, tentu rasanya juga nggak kalah dong ya, Chef. Betul. Dan yang paling penting nutrisinya. Betul. Lalu Chef, kita masukkan jamurnya. Gampang bukan cara masaknya? Gampang banget. Mungkin bisa sambil dijelaskan, kalau untuk paprika ini kenapa milih sampai 3 paprika, 3 jenis ini dimasukkan juga? Mungkin? Ya, kebetulan memang saya kalau masak selalu eksperimen pakai berbagai macam warna. Iya. Buat menarik juga ya, karena tampilannya itu penting ya. Ada kandungan tertentu mungkin yang dikandung oleh paprika vitamin ini. C-nya. Vitamin C ya. Iya. Lalu kita masukkan tahunya. Iya. Nah ini protein ini baru kita masukkan di sini. Berapa banyak sih, Chef, tahunya kemudian ini kebetulan saya pakai 2 potong aja. 2 potong tahu. Ya, yang besar. Yang besar dan udah digoreng dulu. Oh iya, ini sudah digoreng dulu tentunya ya. Digoreng dulu tentunya. Kalau jamurnya dicuci bersih saja ya. Iya, betul. Chef, boleh saya kasih tips ya, Chef? Ya. Tips dari saya nih, kalau udah kelar masakannya, dikandangin dulu, jangan sampai diambil sama Indah. Oh gitu ya? Nanti dia ngabisin pertama loh. Ini Chef, saya boleh bantu ngaduk nggak? Boleh, boleh. Terus dimasukkan apa nih, Chef? Sambil saya masukkan ini susu kacang 350 ml. Biasanya pakai santan, sekarang pakai susu kacang kedelai. Apinya kita tambah lagi. Apinya ditambah lagi. Ini sambil diaduk begini, Chef, betul nggak? Iya, diaduk aja. Grogi nih kalau misalnya masak-masak ketauan di depan harus yang ahlinya nih. Aduh. Soalnya katanya kalau biasanya TPH. TPH lagi ini dunia. Kasih susu kacangnya juga ya? Jangan terlalu banyak. TPH siapa ya, Indah ya? Panggilan akrabnya Teguh di balik layar. Mau ngomong, mau ini nggak? Mau coba? Mau nyoba ya? Coba, silakan. Karena ini yang gampang loh. Silakan. Ada nggak mungkin pakai mangkok? Gak enak sih. Belum, diaduk aja. Itu belum sampai dia mendidih. Saya siapkan mangkoknya nih ya. Oke, ini sama mangkoknya. Chef Adrian. Asik. Cepat sekali kok. Iya, tapi paling cuma 3 menit deh kayaknya ya. Ini tinggal, udah matang belum, emang, belum, Chef? Belum ya? Tinggal saya kasih ini. Indah tadi nyuruh saya nyobain. Nyobain ngaduk maksudnya. Teguh. Oh gitu. Gulanya berapa banyak? 1 sendok makan? Iya. Oke. Okay. 1 sendok teh, 2. 2 sendok teh ya.
terus ke sini. Ini apa, Chef? Penyedap dari jamur. Oke. Okay. Penyedap tapi dari jamur, Chef? Iya. Dari jamur. Jadi olahan jamur gitu ya? Ya, tolong diaduk dulu. Oke. Okay. Diaduk ya? Yep. Bismillah. Tapi Chef, ini semua bahan-bahan bisa didapat dengan mudah ya di sekitar kita, karena ya, karena di Indonesia tuh banyak sekali. Oke. Okay. Dari cara mengaduknya ketahuan saya nggak pernah masak. Tapi tetap tenang, nanti tetap saya makan kok. Oh, cuman nggak tahu Chef Adrian nanti mau makan nggak kalau hasil masakannya. Pasti, pasti. Ini diaduk sampai mendidih. Berarti ini udah rata ya, Chef? Harus lebih besar dari tadi ya, Chef? Karena ini saya, kalau saya punya rahasia masak yang enak. Nah, apa tuh? Saya selalu masak pakai hati. Oh, gitu. Ya ampun. Kalau masak pakai hati yang sangat pasti enak. Kalau nggak pakai hati tuh pasti nggak enak. Benar-benar, aduh, sosis banget ya, jadi terharu. Dan makannya pun ngerasain. Satu lagi, saya pertama kali masak di tempat yang seperti ini. Dengan pemandangan. Iya, pemandangan yang bagus dan banyak ikan. Besok kita nikmatin pemandangan, biarin Teguh masak gitu. Oh, iya, ini memang indah sekali. Bisa nggak tapi bagaimana nih bertanggung jawab? Ini sebetulnya ikan, saya lihat ikan, saya langsung punya ide, saya mau masak nanti makanan khas Bangka. Apa itu? Itu namanya lempa kuning nanas. Itu lebih apa enak bahannya? Lagi. Wow. Bahannya kurang lebih ya, kurang lebih dipakai ini juga. Gitu. Sama ya, sama. Berarti ya nggak jauh-jauh bedanya. Nih, gimana nih? Coba cium, baunya udah wangi belum? Bantu saya, Chef. Oh, udah wangi belum? Oh iya, kan? Sangat wangi. Boleh deh, Chef, coba kita ditunjukkan sini, ya. Belum, kepada yang di rumah nih, supaya nggak ngiri ya. Kita kembali ke alinya dulu ya, sebentar. Ya. Oke, okay. Saya mundur dulu sebentar. Benar-benar, Teguh mundur. Dari warnanya kan bagus kan? Iya. Karena saya udah pakai cabai merah yang besar. Yang warna-warni. Okay. Boleh saya bantu, Chef, ya, untuk dituangkan ya? Tuangkan ya. Ini nggak asal tuang. Oh, nggak asal tuang. Kalau kita bikin makanan, harus benar-benar mundur deh. Presentasinya harus bagus, garisnya harus bagus. Baik, baik. Kalau langsung tuang nanti, kalau langsung tuang nanti seperti masakan ibu-ibu yang di rumah gitu. Nggak bagus gitu. Jadi kita ciptakan, masak di rumah, tapi garnisnya yang bagus. Oke. Gitu. Coba nih pengen lihat ya. Ya kenapa jadinya kita makan di hotel atau makan di restoran mahal, kenapa mahal? Ya karena garnisnya yang presentasinya bagus. Presentasinya. Ya presentasinya. Baik. Ini kita lihat nih pakai apa. Ya, ini udah matang. Kita matikan apinya. Ini sampai menetes wangi banget. Ya, jangan liur. Disebutkan yang selanjutnya. Ya, benar. Bisa tolong saya ketahuan laparnya kita. Apa sih bukan lapar ya? Ini saya mau taruh ini. Yang ini? Iya. Oh, oke. Okay. Biar enggak kotor. Oke, okay. Okay. Taruh sini aja, Chef ya. Udah matang. Tadi yang seperti saya bilang, jangan asal tuang. Tahunya. Ya. Kita susun dulu begitu, Chef. Jadi ini kan judulnya kan kari tahu jamur. Jadi di atasnya juga harus tonjolin tahunya kelihatan. Tahu. Sama jamurnya, benar, gitu. Benar. Iya ya. Pasti udah gak sabar ya mau cobain. Iya, ya. Makanya dari tadi kita diam aja ya, cepetan dong, Chef. Tapi ya untung gak kedengeran ya suara perut saya. Suara perut. Emang penting ya presentasi itu ya, tampilan. Betul. Itu iya, tampilan harus penting. Karena sekali. Bagaimanapun itu awal untuk kita bisa tergugah seleranya, iya, untuk bisa iya, mulai bisa makan ya. Bisa muncul selera kita, yang udah kenyang aja jadi lapar lagi dilihatnya. Nah kalau Anda di rumah juga mau nyoba memasak ini, tentu ini juga hal yang mudah sih. Mudah sekali, mudah sekali. Tadi Teguh juga bisa loh ternyata ya. Saya belum yakin deh. Masa sih? Tapi saya yakin ya bisa juga. Dia. Bisa juga ya, oke. Okay. Tadi kelihatan kok skillnya. Nanti boleh lah dicoba. Oke. Okay. Sebetulnya nggak ada bilang nggak bisa kalau kita mau belajar. Baik. Oke, okay, Chef, ini kayaknya kita harus kita tunjukin dulu nih ya, sebentar ya. Jadinya seperti apa? Yang di rumah, jadinya seperti apa? Oke. Okay. Masih ada garnisnya sebentar. Masih ada garnisnya lagi. Ya. Ini apa? Garnisnya, biar lebih manis aja. Oh, ya. Gitu. Okay. Jadi lebih tertarik lagi ya makan. Sama ini kita. Ini jadi sayang makan. Jadi sayang buat makan, jadi nggak berani ngerusaknya nih. Makanya. Nah, ini dia nih ya. Nah. Ini dia nih, kari selesai, kan? Tahu jamur. Yep. Tunjukin nanti tahu ya. Tahu jamur, dan betul. Memang sangat menarik sekali. Nanti kita akan coba bersama-sama. Dan kalau Anda tertarik dan merasa lapar, kami juga di sini ya. Yeah. Jadi kita istirahat dulu nih. Kita istirahat dulu sebentar. Dan saudara tetap bersama kami di Kompas Pagi. Bisa langsung coba. Kompas, inspirasi Indonesia. Nah ini dia ya, sudah kembali lagi di Kompas Pagi. Nah kita juga selain tentunya masak sama Chef Adrian menu yang tadi, juga ada menu lainnya yang sudah disiapkan lagi nih bahan-bahannya. Masih di sana. Masih ada dong, pokoknya hari ini kita kenyang lah. Iya, banyak makanan. Kalau tadi makanan utama, sekarang kita lihat mungkin ada pencuci mulut sama minumannya ya. Kita bergeser lagi ke sini, lihat ada apa sih yang mau lagi disiapin sama Chef. Ini pisang, jadi apa nih masakannya Chef? Tadi main course sudah, sekarang kita dessert.
Dessert. Sambil saya panaskan minyaknya. Pisang goreng kacang almond. Pisang goreng kacang almond. Yep. Almondnya tuh saya suka tuh kayaknya. Tapi ada stroberinya juga loh sama apa itu? Itu buat garnish. Buat garnish. Ini buat minuman. Oke. Ini berarti pisang goreng tapi bukan sembarang pisang goreng ya. Jadi yang tadi kita simpen dulu buat nanti ya, Teku ya pastinya. Ini pakai adonan apa, Chef? Ini adonan saya bikin sendiri. Dari tepung terigu aja. Tepung terigu aja ya. Kasih telur. Kasih garam dikit. Garam. Kalau pisangnya, pisang apa yang dipilih, Chef? Ini pisang tanduk. Pisang tanduk. Pisang tanduk. Oke. Ini tinggal dipotong begini. Belah dua. Terpesona ya Teku ya, kita ngeliatnya. Enggak, saya lagi bantu beres-beres meja. Tapi udah kelihatan kalau punya skill masak. Bakat. Ya, kayaknya. Ngomongnya bener gak sih, Chef? Ya? Ya. Datang dari dalam hati gak sih? Dalam hati dong. Ragu ya Teku ya. Oke, ini sambil nunggu minyaknya panas ya, Chef ya. Oke. Sebentar saya kasih kacang kenari. Mana nih, Chef? Silakan. Ini mungkin salah satu menu favorit dari orang Indonesia nih. Gak lengkap kalau kita sarapan, kalau biasanya kok gak ada kopi, teh, atau pisang goreng ya. Ini kayaknya ada di mana-mana ya. Kalau misalnya kita ke kota-kota manapun, pasti ada dengan berbagai jenisnya tentu ya. Kalau yang lagi dibuat ini, Chef, apakah asli dari daerah mana tertentu atau memang... Saya rasa ini pisang goreng hampir di semua tempat ada ya. Ala Chef Adrian saja. Iya, yeah, ini ala saya. Yang membedakan apa sih, Chef? Pakai almond. Pakai almond. Duh. Enak kita nih kayaknya nih. Pakai apa? Masak sebenarnya pakai... feeling aja. Pakai feeling. Berarti Chef sebelum-sebelumnya tentu ini nyoba dulu di rumah eksperimen, jangan takut. Udah sering masak di rumah. Siapa nih paling sering jadi korban eksperimen untuk mencicipi makanan pertama kali, Chef? Banyak sekali teman-teman. Teman-teman ya yang datang makan. Mungkin jangan takut-takut mungkin ya, Chef ya, kalau mau mencoba sesuatu. Udah mulai panas belum ya? Kayaknya sudah mulai nih, Chef. Udah ada gelembung-gelembungnya tandanya. Kalau yang di rumah nih, hobi masak cuman kayaknya takut gitu, Chef, mau nyoba-nyoba kreasinya. Itu mungkin jangan seperti itu ya, Chef. Apakah harus berani aja gitu, Chef, mencampurkan bahan. Harus berani aja. Biasa kalau untuk goreng pisang goreng itu selalu harus pakai tangan untuk masukin adonannya. Kalau enggak habis, enggak bagus. Ini kita langsung masukkan. Oke. Okay. Udah panas belum ya, saya lihat. Ya, udah mulai panas. Ya, kita masak kayak mainan aja gitu. Seru kan? Seru banget ngelihatnya. Chef, kalau hobi masak atau tertarik dengan dunia masak ini kan sejak SMP tadi katanya. Yeah. Tapi kalau untuk memutuskan soal makanan sehat, menu-menu sehat semacam ini dari kapan sih, Chef? Semenjak tinggal di Jakarta. Berapa tahun lalu tuh, Chef? Saya datang ke Jakarta udah dari tahun 93. Oh, ini cukup lama dong ya. Sudah Karena sekarang saya belajar aliran banyak menu sekali sehat ini. Teman-teman saya yang umur masih muda sekali mereka kena stroke ya. Berarti berawal juga dari apa ya, concernnya Chef terhadap kondisi kesehatan orang-orang di sekitarnya ini ya. Iya, betul. Oke. Cukup ya, kita coba. Biasanya untuk menggoreng ini berapa lama, Chef? Dibutuhkan waktu? Sampai dia kuning, sampai kemasan aja. Jangan didiemin dong dah, coba digaruk-garuk. Diaduk-aduk. Okay. Masih basah tepungnya. Saya tahu ya. Chef, dalam memasak sambil tunggu satu ini saya prepare untuk garnishnya. Oh, oke. Dalam memasak sebuah atau satu menu sehat seperti ini, apa sih yang harus diperhatikan untuk kita, ini menu nih memang sudah sehat, sudah memenuhi standar untuk... Yang penting itu juga kebersihan ya. Penting. Jangan sampai dilupakan soal kebersihan tadi. Jangan kita berpikir soal menu begini-begitu, kebersihannya justru malah dilupakan ya. Ini, tapi nanti Chef akan bikin minumnya juga dong untuk kita ya. Iya. Apa tuh, Chef? Mungkin bisa sambil disiapin. Tuh, aku bantuin Chef dulu. Minumannya, tolong dibalik. Wah, jangan sampai tua. Wah, apa ini? Ada stroberi untuk garnishnya nanti ya? Iya, untuk garnishnya. Mungkin saya bisa pisahkan dulu kali ya. Mana yang untuk garnish? Bisa bantu saya. Teku, lihat deh, ini sudah mulai terpisah-pisah gini, artinya juga sudah mulai matang ya, Chef ya? Dia memisahkan diri sendiri loh, tunggu di dalam sini. Jangan sampai gosong ya? Iya, siap. Aduh, kalau gosong gini, saya minta ganti rugi. Tidak, kalau gosong nanti Saya nggak gaji. Kamu sudah dipercayakan. Ini amanat dari seorang Chef Adrian. Tapi belum kekuningan ini ya, sudah ada mulai ini. Sambil kita tunggu, kita bikin potong stroberinya dulu. Cara potong stroberi harus tahu juga. Ada cara juga, Chef? Ada tekniknya tersendiri juga ya, ternyata ya. Jadi biar benar-benar kelihatan bagus. Ini masih untuk pisang gorengnya juga, untuk garnish pisang goreng ini? Untuk garnish. Biasa kan kalau kita makan pisang goreng kan begitu aja, biasa aja. Kalau ini
Yang saya bikin yang luar biasa. Oke. Okay. Pisang goreng pakai almond ditemani sama stroberi. Jadi campur. Rasanya ada sedikit asam, enak. Campur sari. Iya. Saya nggak mau ngomong, pokoknya ini pasti enak deh. Percaya deh tuh. Cik. Tolong dibalik. Udah. Tolong dibalik Indah. Ya, tolong dibalik ya. Nah. Ya. Sebagian udah ada yang. Mudah kan? Iya. Ini belum tertutup semua ya. Ya. Coba dong yang benar masak. Dari cara dia bolak-balik juga punya skill kayaknya. Oh iya. Okay. Sebenarnya udah banyak yang bilang, cuman saya lebih memilih untuk... Tergantung mau atau enggak ya? Saya belum pernah. Tapi memang penting loh Teguh untuk bisa, kalau misalnya lagi lapar sendiri di rumah dan ada kayak ginian. Iya. Bingung enggak, juga ya, terus lagi gak ada tukang dagangan misalnya di luar, kita gak bisa keluar juga untuk beli makanan. Lagi pas Idul Fitri kan, pembantu pada pulang betul, semua kan. Betul, pembantu pada pulang. Biasa kalau di Jakarta kan semuanya mengandalkan pembantu. Pembantu. Yeah. Padahal pembantu masak belum tentu enak. Iya. Yeah. Belum tentu cocok dengan lidah kita juga Chef ya. Iya. Gimana nih Chef kalau segini? Belum ya? Belum sampai dia benar okay. Kuning. Chef, boleh dong sambil siapin untuk minumannya juga, Chef? Oh, kalau boleh. Misalnya sudah ada bahannya. Saya bikin minuman yang enak ya. Iya okay. Dong, pasti dong. Itu pakai itu tadi ya, nanas ya? Iya. Ya, tolong dibantu, dipakein. Ya. Ini mungkin saya coba. Ini bikin minumannya namanya Penico. Penico? Penico, Penico. Itu dari nanas. Huh? Sama daun ketumbar. Ih, kok pakai daun ketumbar sih, Chef? Makanya belum pernah kan? Iya, kayaknya nggak lazim banget deh, tapi coba enak dulu, tuh makanya. Dijamin. Ketumbar yang mana sih, Indah? Tanyain aja sama ketumbar ahlinya. Ketumbar aja saya nggak tahu. Ini ya. Loh. Iya. Coba biasa ini biasa, bantu, coba. Biasa untuk masak sayur, untuk okay. Tim. Ini segini udah belum nih, Chef? Kurang. Apalagi nih, Chef, yang perlu diambil, Chef, untuk disediakan? Udah, itu semua aja. Ya. Sambil dia tunggu dia kuning, saya bikin ini dulu sebentar, minuman ya. Kalau sehari-hari Chef Adrian kegiatannya selain masak tentunya ya, ini apakah ada sekolah? Mungkin punya sekolah masak atau mengajar di mana atau bagaimana Chef? Kadang-kadang ada apa kayak cooking class juga. Oh cooking class ya. Kebetulan saya otodidak, saya nggak pernah ini. Serius? Jadi nggak lulusan mana-mana gitu Chef? Oh, ya, keren ada. Nih, keren. Ini memang berawal dari minat, terus menseriusi semua ya. Iya. Ya, ini dibajak-bajak aja. Ya. Ini udah nih kayaknya Chef ya? Udah. Udah ya. Sebentar ya. Ini tinggal harus diapakan nih Chef biar saya bantu. Tolong dibejak aja. Oke. Oke, silakan. Ini sentuhan terakhir dari sang ahli. Ini apa? Nanas sama daun ketumbar. Pokoknya instruksi dibejak-bejak aja. Saya coba ngerjain nih. Tentunya kita angkat. Wow, oke. Susah juga ya ternyata cuma ngancur-ngancurin nanas. Padahal kayaknya gampang gitu ya, cuma tinggal ditekan pakai ujung sendok itu ya? Iya. Oke. Lihat deh, pisang gorengnya sudah matang loh. Bisa tolong saya ambil mangkok. Itu mangkok. Sudah okay. Kuning kecil? Kecoklatan. Oh, bukan yang ini besar, ya? Untuk ini ya? Alas minyaknya. Oke, sambil tunggu dia dingin. Oke, sini saya bantu ya. Oke. Kita siapkan minumannya. Ini udah belum Chef segini? Udah. Sudah ya? Tinggal tambah satu lagi. Oke, tambah satu lagi. Iya, tambah satu lagi. Kita bikin 2 gelas ya. Atau satu dulu deh, bikin satu dulu gak apa-apa. 12 kata Chef. Untung gak 12 gelas lah. Ini sih kalau kayak gini sebenarnya udah siap buat dimakan ya. Cuman kayaknya gak, apa ya? Namanya gak lengkap kalau gak disajikan dengan presentasi okay. Yang oke. Okay. Tolong pegang dulu sebentar. Okay. Ya, kita masak sebetulnya ya santai aja. Pakai hati itu tadi pakai hati. Itu kan. Perhatikan kebersihannya. Ya, kotor nggak boleh. Kan nggak boleh. Panas nggak tuh, Chef? Enggak, udah biasa. Teguh, jadi menyusunnya juga punya cara tersendiri loh. Iya. Ya, dong, nggak boleh sembarangan. Ya, tapi saya konsentrasi nih sama nanasnya. Bisa bantu saya lagi? Oke. Okay. Ini udah ya, cukup ya, Chef? Belum, nanti. Sudah dua, tinggal saya mau garnish. Memang sengaja ini agak panas, jadi dia nanti agak kayak lumer gitu, jadi bagus. Oke. Aduh, kayaknya enak banget deh ya. Dari warnanya udah kayaknya... Dari warnanya sudah mulai menggoda. Nanti kita akan cobain, ini soalnya udah setengah jadi. Udah setengah jadi, nanti kita lihat seperti apa sih nih. Pas sudah jadinya. Oke. Kita break dulu nih sebentar ya. Iya deh, kita istirahat ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan makanan dan minuman yang sudah jadi. Setelah yang satu ini. Banyak yang memang ini namanya Penico.
SD. Ini teman-teman saya paling suka di menu satu ini. Ini ya. Ini dia nih, sudah jadi loh. Udah ada dua menu kita yang jadi. Dan juga kare jamur tahu. Betul. Dan tadi minuman yang lagi dibuat oleh Teguh tadi kita sekarang udah jadi nih. Tadi sama Chef Adrian sudah ditambahin oleh potongan nanas dan juga teh ya, Chef ya. Jadi ini nama lengkapnya adalah iced tea. Pineapple, ya, oke. Manas. Aduh, biar aduh, tambah aduh, segar aduh. Lagi, kita masukkan ini. Aduh, ini udah pakai es batu juga ya, Chef ya tadi ya. Nah, ini kayaknya nggak lengkap kalau nggak nyobain dong pastinya nih. Boleh nggak, Chef? Pasti mau minum ya? Mau coba minum dulu ya. Boleh nggak? Asik. Ini pasti segar banget deh, Chef. Kalau saya sih udah sering minum. Gimana rasanya? Yaudah yuk. Nanas campur. Yeah. Kita semua kita mau. Ya, Chef, makasih ya. Oke. Kalau ini gimana, Chef nih? Kita mau nyobain nih, Chef. Ada enak. Seninya enak. Gak nih buat makan? Atau kita langsung makan begini aja? Langsung makan bisa. Ntar dulu, ternyata daun ketumbarnya rasanya juga gak aneh loh di mulut ya. Biasa jadi aja, jadi kayak mint malah. Sesuatu yang enak lain gitu. Yang gitu, yang betul. Lain. Coba makan ya, coba. Duluan ya. Nah, jadi pas digigit ada crunchy-crunchy-nya. Wow. Emang enak kok. Iya sih, almondnya itu ya yang bikin apalagi beda di mulut. Sama stroberinya lebih enak lagi. Jadi ada coba sedikit asam. Coba campur gitu. Stroberinya. Ya. Duh gimana nih masa? Saya makan stroberinya, saya makan ininya, pisangnya. Tapi ngomong-ngomong, daun ketumbar itu punya khasiat nggak untuk tubuh? Khasiatnya itu untuk supaya apa? Nggak darah tinggi juga untuk kalau misal muntah-muntah gitu minum itu akan baik. Oh gitu ya, kalau nanas untuk kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Nah, kalau kare jamur nih, oh Teguh udah langsung inisiatif ngambil mangkok. Silakan, kok. Bantuin dah. Ini Indah dari tadi mikirnya yang jelek-jelek aja. Langsung tapi di sini Chef ya, nih tempatnya ya, disediakan ya. Ini dapat ide dari mana bikin minuman ini? Karena ini unik loh. Saya soalnya baru pertama kali minuman ide saya sendiri. Iya. Oh iya, serius. Dah. Ya. Karena saya baik sama kamu. Silakan mencicip. Perempuan pasti dikasih duluan. Terima kasih. Saya makan pisang gorengnya juga enak nih. Iya, ini soalnya biasanya kari yang pakai daging, sekarang pakai tahu ya, Chef ya. Tentu rasanya juga lain, tapi ya gimana ya? Kalau enak udah pasti ya. Cuman yang pasti memang bumbu-bumbunya itu loh, yang cuma sederhana bawang merah, bawang putih. Terus pakai apa? Kunyit dan sebagainya. Bawang merah, bawang di mulutnya putih. Jadi dan memang nge-blend ini, semua. Iya, dan ini memang kita bisa nerapkan semua di rumah ya, enggak artinya enggak perlu jadi ahli masak lu seperti Chef Adrian mungkin di sini, tapi kita pun tapi bisa harus, menerapkan harus pakai hati juga kalau harus pakai hati juga. Harus serius. Kalau kita enggak dapat hasil yang enak ya, Chef ya. Enak. Oke deh, kita lanjut makannya ya. Chef, terima kasih loh sudah ngasih kita makanan yang luar biasa pagi ini ya. Betul. Jangan kapok-kapok masak buat kita lagi. Nah, kalau habis makan nanti kita olahraga lagi ya. Betul. Ya, nanti kita masih punya informasi dari Arena Olahraga dan nanti kami akan sampaikan informasi selengkapnya selesai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Dan kau ya. Saatnya berita olahraga lagi. Berita olahraga lagi ya, iya dan dong. Kali ini aduh, tadi yang soalnya. Nah, tadi pertama kita sudah sampaikan informasi dari sepak bola dari Inggris, Italia, dan sekarang kita nyebrang lagi nih ke Spanyol nih, Indah. Iya, di sana ada sejadi baca nih, saya takut salah nih. Real Madrid, dah. Ini udah pasti nih banyak penggemarnya kok. Madrid soalnya kali ini menang besar lagi besar, nih. 5-1 loh. Betul, ini kedua kali Madrid mencatatkan skor 5-1 dan kali ini lawan yang dihadapi adalah Osasuna. Dan berikut informasi selengkapnya. Bermain. Buat Madrid mencatatkan dua kemenangan beruntun dengan skor 5-1 di La Liga. Sebelumnya Madrid juga menang dengan skor yang sama 5-1 atas Real Sociedad. Hasil ini membuat Madrid kini mengoleksi poin 78 dari 30 laga. Nah, kalau tadi Madrid luar biasa loh menangnya 5-1, nggak tanggung-tanggung. Tapi ada rival Madrid nih ya, Barcelona. Barcelona. Tadi juga menang. Dua-duanya menang, ini lagi bersaing nih menuju ke puncak nih. Barcelona kali ini menang lawan Athletic Bilbao. Dan ini hasil ini membuat Barcelona tetap menempel ketat dengan selisih 6 poin dengan Madrid. Dan seru ini dia pastinya informasinya. Barcelona
Paruh kedua tempo permainan semakin cepat. Bilbao pun membuka serangan ke tim Catalan. Barca meladeninya dengan cepat. Barca akhirnya mendapat kesempatan memperlebar jarak dan hasil ini membuat Nah, sekarang kita tinggalkan lapangan hijau, kita beralih ke cabang otomotif. Cabang otomotif, tepatnya ke cabang rally nih. Di kali Portugal ini. Ya? Rally Portugal, betul. Dan memang Mikko Hirvonen berhasil meraih kemenangan lagi di hari kedua Rally Portugal. Dan dia masih bisa mengungguli lawan terdekat ini, Pitol Solberg. Nah, ini pasti seru juga buat para penggemarnya ya. Kita lihat saja nih bagaimana ketangguhan seorang Mikko Hirvonen di sana ya. Iya, ini dia liputannya. Hirvonen melesat kencang membelah lintasan Rally Portugal yang didominasi tanah liat dan bukit terjal. Hirvonen unggul catatan waktu 1 menit 11,9 detik atas penalti Ford Mats Osberg. Peter Solberg, saingan terdekat Hirvonen, harus memulai start lebih lambat karena terkena penalti 10 menit. Solberg berada di belakang penalti Qatar Nasir Al-Attiyah dengan catatan waktu 6 menit 26 detik. Peluang Hirvonen menjadi kampion rally cukup besar karena juara dunia rally Sebastian Loeb mundur setelah mengalami kecelakaan mobil di hari pertama. Udah seru nih, udah lengkap nih informasi, lengkap dari, dari dunia olahraga. Kita agak santai dulu lah ya. Betul. Kita mau sejenak rehat sambil nanti kan pemirsa di rumah juga bisa menyaksikan nih ada lagu yang berikut ini akan dipersembahkan. Lantunan suara merdunya Vicky Damanta lagi. Vicky Damanta. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Iya. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Galunggung. Stratovolcano menjulang setinggi 2168 meter di langit Tasikmalaya. Letusannya mengejutkan manusia ketika itu, diiringi petir, air keruh berlumpur. Semuanya pergi keluar dan bawa barang masing-masing. Saya juga takut seolah-olah ini mau terbakar. Di sisi yang berbeda, Galunggung adalah berkah bagi barat jiwa. Alam lain ruksakeun, tapi rumakeun. Alam itu bukan merupakan objek, tapi melakukan subjek. Jadi kita harus pelihara. Yang terlalu lama ya nanti. Soalnya suhu udah agak naik. Ikuti jejaknya di ekspedisi Cincin Api, episode
Galunggu. Kompas, inspirasi Indonesia. Nah, kalau akhir pekan seperti ini, hari Minggu, tentunya selain misalnya berwisata bersama keluarga, juga saatnya untuk hiburan. Musik betul. Misalnya ya. Musik salah satunya. Dan memang kita punya informasi mengenai dari dunia musik nih. Kenal Paul McCartney nggak dah? Itu salah satu legenda hidup The Beatles ya. Betul, dan kali ini dia berhasil atau menggelar satu konser amal yang ditujukan bagi para penderita kanker, khususnya yang para remaja. Para remaja, ini ternyata masih saja berkarya ya sampai sekarang di London, Inggris ya konsernya ya. Iya, sangat mulia sekali. Kita lihat informasinya. Ini dia. Magical Mystery Tour menjadi salah satu lagu andalan Paul McCartney dalam konser yang digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris. Konser ini bertujuan menggalang dana bagi Yayasan Kanker Remaja yang hendak membangun kehidupan para remaja yang terserang kanker. Close your eyes and I'll kiss you. Konser ini adalah satu-satunya konser McCartney di negaranya sendiri. Mulai pertengahan April mendatang, mantan anggota kelompok band legendaris The Beatles ini akan menggelar konser di sejumlah negara Amerika Latin. Nah, itu tentu tujuan yang mulia sekali ya dari Paul McCartney untuk membantu para remaja penderita kanker. Iya, dan memang terhadap sesama. Sampai seumur begitu masih masih berkarya dan eksis saja di dunia betul, musik. Betul, dan masih berkontribusi terhadap sesama tentunya. Nah, tentunya selama 2 jam kebelakang ini kita sudah menyajikan berbagai informasi. Ya. Dari tim redaksi Kompas Pagi. Betul. Dan juga di sini sudah mulai banyak orang, kita juga masih mau hari menikmati makin siang nih, matahari sudah makin tinggi ya. Dan itu mungkin salah satu yang menutup perjumpaan kita kali ini dari informasi dari Paul McCartney tadi. Iya, dan Anda juga jangan kemana-mana, besok Kompas Pagi tentunya masih akan hadir, begitu juga minggu depan ya. Betul sekali. Oke. Jadi terima kasih saudara atas perhatian Anda. Nanti suara emasnya Vicky Damanta juga akan menemani kita ya di perjumpaan. Betul, masih dengan alunan gitarnya yang merdu nanti. Halo Vic, sekarang kita udah mendekat nih ya. Oke, jadi saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, saya Indah Dian Novita. Dan saya Teguh Parifin Anu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Well, you done me the bed, I felt it. I got to beat you. You're so hard and I'm melting. Fell like to the cracks. And I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my bestest. And nothing gonna stop into the final adventure. Record needs to be my turn to win some on lonesome. But I won't hesitate.